Agent R, ini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Kamu lagi mengalahkan si Seatbelt Guy kan? Ah betul. Bos sudah kasih tahu? Sudah. Bos sudah kasih tahu. Ya, ini ya, alat-alatnya. Ya. Jadi kira-kira nih apa nih alat-alat yang buat saya bisa bawa nih buat mengalahkan Seatbelt Guy? Nah, ini saya punya alat nih. Ini adalah jam tangan, sebuah jam tangan. Ah, ini fungsinya apa ini? Nah, jam tangan itu bisa digunakan untuk menembak jarum. Oh iya, saya tahu seperti yang di film ini kan, di film spy gitu. Iya, betul. Dipakai terus tembak orangnya pingsan. Ah, belum sih, belum bisa. Kenapa enggak pingsan? Obat mahal. Obat bius mahal. Iya, obat bius mahal. Saya belum sempat. Jadi kalau tembak itu cuma garuk-garuk aja dong. Iya. Aduh, bahaya ini. Betul. Apalagi nih, kira-kira saya tahu ini mobil saya ya, buat mobil saya kan, remote mobil kan? Oh bukan, itu mah memang remote AC beneran. Oh remote AC. Kalau saya gerah di sini, nanti saya tinggal nyalain doang. Saya kira remote mobil. Oh bukan, itu remote AC beneran. Ah ini pasti pistol saya ini. Ini pistol saya ya, betul kan? Ini yang, wah ini udah keren ini pistolnya. Bukan, itu tuh pistol untuk minum. Jadi ini bisa mengeluarkan air. Buat minum. Jadi ini fungsinya bukan buat minum. Ya, bisa sih kalau misalnya saya pencet nih keluar air. Oh, intinya. Gitu. Kalau saya pencet bisa keluar air. Tunggu. Ini pistol buat air. Iya. Ini air ini. Bukan, ini mah granat. Granat. Ini granat. Ini kalau isinya bukan air. Bukan air. Ini isinya adalah bahan-bahan kimia yang bisa menghancurkan hampir bisa dunia. Saya kira ini galon air ini. Oh bukan, ini granat. Jadi ini kalau saya mau sebentar, ini buat bersih-bersih ini ya. Oh itu bukan, ini malah senjata Anda nanti. Nanti Anda pakai ini, Agent R. Ini bukan buat bersih-bersih. Oh ini. Bukan, ini adalah senjata. Ini bisa keluar peluru. Ya, ini bisa keluar peluru. Pelurunya dari mana ini? Dari sininya bisa. Wow. Sini ada kayak tersembunyi gitu. Oh dari sini bisa. Ini mah ini ya pemegangnya ada. Oh jadi gini saya tembak. Iya betul. Nanti saya dikira ini ya, malah tukang bersih bersih. Jadi ya dikira tukang bersih bersih tapi ini sebenarnya senjata. Oh iya kan, oke. Alat mata-mata jadi harus disamarkan. Jadi saya pistol bawanya begini dong. Ya bisa gitu atau kamu lagi pura-pura bersih bersih gitu ya. Ini gimana kamu nyamannya saja? Jaket ya? Udah keren ini. Gimana kamu nyamannya saja? Ini gitu. Prof ini suka main juga ini suka main layang-layang juga bukan. Ini buat anak saya ini bisa ini. Bukan agennya. Ini itu adalah drone. Ini alat bantu kamu. Ini drone ini. Iya, itu drone. Ah, drone ini kena air juga hancur, Prof. Oh enggak. Ini tahan air. Ini tahan air. Tahan air. Drone zaman sekarang ini memang tipis tapi ini banyak fungsinya. Tunggu dulu. Drone itu pakai remote. Kalau kita harus terbangin sendiri ini. Oh enggak, ini ada remote khusus yang nanti saya kasih ke Anda, engineer. Saya ini bingung ini. Nanti dulu, ini satu lagi. Ah, ini senjata saya ada satu. Ya, betul. Ini buat mata-mata. Ini senjata saya juga pasti. Ini buat, ini kan. Wah, bukan, gitu. Bukan lagi. Jadi ini kamu pakai seperti ini. Ya, kamu pakai coba. Ya, ini saya pakai ini. Ya, coba ya kamu pura-pura saja pakai dulu ya. Itu teh bisa mendengar suara dari jauh. Ini seperti apa ya? Kayak antena lah. Oh. Artinya. Ini kayak saya tahu. Ini kayak antena parabola ini. Ah iya betul. Oh iya antena TV. Ah iya seperti jadi itu. Jadi bisa dengar suara orang. Betul. Kamu paham, engineer? Saya baru tahu ini kayak ini apa yang orang dansa itu. Bukan. Satu lagi Prof. Ini saya tahu ini. Ini pasti senjata juga ini. Ini senjata diarahkan kepada orang-orang yang sedang menembak peluru dan peluru-pelurunya akan berhenti dan jatuh. Betul enggak? Bukan. Ini mah untuk manggil pegawai saya aja. Pusing. Apalagi ini. Ini cuma halo gitu ke sini. Ini mah beneran. Ini beneran. Aduh, Prof. Saya bingung dengan semuanya ini. Sebentar, Prof. Saya tanya satu. Iya. Ini bisa berikan saya keberanian untuk menyebarkan Injil. Misi saya itu sebenarnya menyebarkan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tapi kamu membutuhkan alat-alatnya semua, engineer? Ya, tapi Prof bisa bayangin saya bawa layang-layang satu, ya kan? Udah gitu saya bawa ini pakai, udah gitu mana ini diselipin gini, kebayang nggak, Prof? Aduh, saya bingung ini. Saya udah deh, saya nggak perlu deh semuanya ini. Soalnya gini, Prof.
alat-alat ini saya tidak bisa memberi saya keberanian. Seperti waktu itu loh, cerita saya tentang Petrus dan jemaat awal mula-mula. Mereka tuh mempunyai keberanian untuk menyebarkan Injil dan memberitakan Tuhan Yesus. Dan kau tahu, kuasa Roh Kudus ada pada mereka sehingga yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Nah, saya ingin punya seperti itu loh, gitu loh. Tapi, Engineer, kamu sepertinya membutuhkan yang ini satu. Yaitu apa lagi nih? Ini bisa membuat kamu menghilang. Ah, ini aja drone. Ini antena parabola, ini senjata. Gak mungkin, bohong. Ah, gak mungkin, Prof. Mau saya nggak percaya dulu. Mana? Saya mau lihat. Sini ya, akan saya buktikan. Profesor, aduh, itu alat yang benar-benar kepake malah hilang lagi. Prof, kemana? Ah, aku mau pergi jalan-jalan dulu, naik pesawat. Kan nggak ada yang tahu kan kalau misalnya aku naik pesawat. Kan gratis ya jadinya.